Agen Layangan dan Senar Gehelasan, Artek Kid Factor, Jalan Tawangmangu, dan 3, nomor 134, Tegal Gede Jember. Sudah tertera nomor WA-nya, bersama ownernya langsung. Koleksi Agen Gelasan di daerah Jember Utara. Ada koleksi Bladu, kemudian pernah dari tim Artek pernah menjuarai juga. Ada piala-piala di sini. Kemudian yang mau dijual ada layangan, senar kenur, ada tas layangan juga. Nah, di sini dengan langsung dengan ownernya, Mas Mahfud. Ya. Iya, betul. Mas Mahfud, ini udah berapa lama nih Mas Mahfud toko layangannya? Aduh, 6 tahun lebih sudah. 6 tahun lebih ya berdirinya. Jadi kalau untuk yang dijual di sini termasuk layangan Sukhoi ada? Ada, lengkap. Lengkap layangan khusus kayak orang Jember kan mengenalnya kayak kerekan. Kerekan ada. Ada juga. Iya. Kerekannya juga jual ya. Ada, itu ada. Banyak itu. Ada di bawah ini. Nah, kalau orang Jember udah pasti kenal ini. Iya. Kerekan itu pasti layangannya ukurannya kecil-kecil. Iya. Siap. Paling kecil itu ukuran 28 paling kecil ukurannya. Untuk harga-harganya masih terjangkau lah ya. Terjangkau. Jadi di sini jual gelasan, ini mereknya dari tim Artek juga. Ada Egle Dead Spring, ada Matot. Matotnya ukuran berapa saja ini? 022. Paling kecil 018. Terus untuk kayak senar molornya, kalau teman-teman pengen main tinggian atau pengen main tarikan? Biasanya pakai 022 rata-rata. 022 ya. Kalau urat itu kalau senar tinggi, kuatnya butuh sendiri nanti gak kuat. Oke. Okay, karena layangnya besar. Jadi di sini juga jual tas ya? Iya, ada Mas. Jadi segala macam kebutuhan untuk main layangan ada semua. Jadi jangan khawatir. Di sini sudah lengkap, sudah bisa mau ambil ecer, mau grosir, sudah bisa ya Mas Mahfud ya. Siap. Tadi sudah di bannernya ada nomor WA-nya, bisa langsung kontak nomor WA-nya. Siap. Untuk toko online-nya ada nggak Mas Mahfud? Kalau online-nya saya nggak masarkan Mas. Okay. Kayak Shopee kayak saya memang nggak buka itu. Jadi untuk langsung WA saja. Langsung WA. Kalau Facebook? Facebook ada. Namanya apa? Mahfud Layangan. Mahfud Layangan. Iya. Siap. Jadi lokasi ini dekat juga tempat biasanya teman-teman latihan ya? Iya betul. Di daerah Jember, masuknya Jember Utara, nama tempat lapangannya adalah Brukpote. Brukpote, Grand Petro. Nah, Grand Petro ya. Oh, itu kalau katanya orang-orang sini gitu ya. Siap. Nah, hambanya itu Brukpote. Brukpote, ya. Siap. Untuk layangan sendiri yang dijual buat bocil-bocil itu di sini harganya kisaran berapa itu? Paling murah 2003 Mas. 2003 sudah dapat ya. 2000 sudah dapat 3 itu sudah. Mau ambil grosil pun itu dalam satu kresek isi berapa Mas? Kurang lebih 200. 200 dengan harga? Dengan harga 115.000. 115.000. Ya, paling rendah sudah. Siap. Dan ya terlalu murah juga ada enak karena rangkanya kalau semakin murah rangkanya juga ada bagus gitu. Oke, siap. Mending ambil yang standar aja. Iya. Biar gak kecewa yang beli. Untuk layangan Sukhoi, harganya mulai harga berapa ini? Sukhoi itu maksudnya yang buat lomba, buat turnamen. Oh, saya biasa jual 2,5 juga Mas. 2,5. Iya, enggak sama mahal. Untuk pengajinya punya sendiri berarti ya? Punya sendiri. Tim Artek juga ada jokinya nih. Oh sudah ada. Dengan Mas siapa? Mas Sori. Kemudian Mas Nuril. Yeah. Siap. Itu joki. Mas Sola. Yeah. Jokinya Artek. Iya. Yeah. Kepanjangannya Artek kan ini apa ini Mas? Arek Tegal Gede. Jember. Jadi dibuat singkatan ya. Iya. Yeah. Artek. Siap. Ini ada ukuran 023. Harga langsung kontak nomor WA-nya Mas Mahfud. Ini dari labelnya dari Artek sendiri. Kemudian ada 022 ya. Untuk bahan juga macam-macam di sini, tinggal pilih mau
bahan apa aja, terus kemudian di sini juga ada cloth 2000 yardnya dari berbagai pengrajin, berbagai brand, berbagai gelasan, minta bahan apa, ukuran apa. Di sini juga sudah banyak gelasan-gelasan para pengrajin yang sudah disetok sama Mas Mahfud gitu. Ini juga ada yang gelasan molor. Ini ada gelasan bintang 5, kemudian Magnum, terus Diamond, Free Rebel dari Joker. Beri telepon paling habin, Ben. Oh. Coba deh. Terus untuk masalah teman-teman, kalau seandainya mau kesini bisa kontak nomor WA yang tadi, bisa. Dan bisa langsung ke Facebooknya Mas Mahfud, Mahfud Layangan, ya, nanti bisa dicari. Dan untuk masalah harga bisa bisik-bisik di belakang, mungkin ya, bisa dinego lagi, bisa. Karena memang Mas Mahfud ini terbuka orangnya. Ya, kalau bisa langsung kesini biar ada bonus kopi. Siap, siap, siap. Ya udah Mas Mahfud, gitu aja ya. Terima kasih banyak. Sama-sama.